Sebuah pesawat militer yang membawa wakil presiden Malawi dilaporkan hilang pada Senin 10 Juni 2024 pagi. Hingga saat ini, operasi pencarian masih terus dilakukan. Dikutip dari RT, total ada 10 orang yang berada di dalam pesawat, termasuk wakil presiden Malawi, Saulus Chilima. Pesawat lepas landas dari kota Lilongwe menuju kota Mzuzu di utara. Penerbangan seharusnya hanya memakan waktu 45 menit, namun pesawat tak kunjung mendarat. Menurut media lokal, Chilima sedang melakukan perjalanan untuk menghadiri pemakaman seorang pengacara terkemuka. Karena cuaca buruk di Mzuzu, pesawat mencoba kembali ke Lilongwe. Saksi mata mengaku melihatnya jatuh di suatu tempat di kawasan hutan Cikangawa. Sebagai informasi, Malawi adalah negara yang terkurung daratan di Afrika bagian selatan. Lokasinya berada di antara Zambia, Tanzania, dan Mozambik dengan populasi sekitar 20 juta jiwa. Terkait hilangnya pesawat yang ditumpangi Chilima, Presiden Malawi Lazarus Chakwera telah membatalkan perjalanannya ke Bahama. Ia memerintahkan tim penyelaman untuk mencari pesawat yang hilang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.